Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Bella. Kali ini aku akan membuat ikan nila bakar yang rasanya mirip banget sama pemancingan ya kawan-kawan. Untuk langkahnya, siapkan 1 kg ikan nila merah. Kemudian kita punya mentega secukupnya. Lalu 1 buah jeruk nipis. Ada garam, gula, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Kemudian kita punya kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan selanjutnya kita punya 4 cabai merah, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kunyit. Next kita punya 7 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Untuk bumbu marinasinya, siapkan garam, ketumbar bubuk, dan kaldu bubuk. Ambil 2 siung bawang putih, kemudian kita geprek seperti ini dan kita cincang halus ya kawan-kawan. Setelah kita cincang halus, kita sisihkan dulu. Nah, ini kita akan membuat bumbu marinasi untuk ikannya. Dan lanjut kita mau peras jeruk nipis ke atas ikan nilanya. Masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi, garam, kaldu bubuk, dan ketumbar bubuk. Lanjut kita beri dengan air secukupnya hingga ikan benar-benar terendam. Dan setelah itu kita balut-balutin, jangan lupa beri dengan kunyit bubuk. Dan kita akan diamkan selama 30 menit ya kawan-kawan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian kita punya kemiri, jahe, kunyit bubuk, dan beri dengan minyak secukupnya. Akan kita haluskan menggunakan chopper ya kawan-kawan. Dan pastikan bumbunya benar-benar halus seperti ini. Kemudian kita pindahkan dulu ke wadah. Setelah itu kita beri dengan garam, gula, kaldu bubuk, lada bubuk. Masukkan kecap asin, saus tiram. Kemudian kita masukkan kecap manis. Nah, kita menggunakan kecap manis yang agak banyak ya kawan-kawan. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Dan bumbu ikan bakarnya sudah siap ya kawan-kawan. Siapkan minyak secukupnya ke atas teflon. Kemudian kita goreng ikannya hingga setengah matang ya kawan-kawan. Setelah bagian bawahnya matang, jangan lupa kita balik agar matangnya merata seluruh bagian. Nah, jadi ikannya akan kita goreng setengah matang dulu, baru kita akan bakar ya kawan-kawan. Dan setelah semuanya matang, kita angkat dan kita tiriskan dari minyak. Kita letakkan dulu ke atas piring seperti ini. Dan kita akan menggoreng sisa ikannya lagi ya kawan-kawan. Nah, saat menggoreng ikannya, pastikan minyaknya benar-benar panas. Dan setelah itu kita balik. Dan setelah matang, jangan lupa untuk kita angkat. Lanjut, kita akan membakar ikannya. Kita siapkan dulu teflon seperti ini. Kemudian kita beri dengan mentega. Masukkan ikan gorengnya satu persatu di atasnya. Dan kemudian kita beri dengan bumbu ikan bakar yang sudah kita buat tadi kawan-kawan. Kita lumurin ke semua permukaan ikannya. Dan kita olesin dengan kuas ya kawan-kawan. Agar rasanya lebih mantap, bisa diberi dengan bumbu berkali-kali agar meresap ke bagian ikannya ya kawan-kawan. Nah, setelah semuanya terlumuri, kita balik dulu dan kita lumurin kembali ke sisi permukaan lainnya. Kita olesin lagi dan kita balutin ya kawan-kawan. Nah, ini tuh aromanya juga udah sedap dan enak banget. Dan akan kita bakar hingga permukaannya berubah menjadi coklat kehitaman ya kawan-kawan. Jangan lupa dibalik ke permukaan lainnya. Nah, meskipun kalian membakar menggunakan teflon, itu rasanya juga gak kalah dengan yang di pemancingan ya kawan-kawan. Rasa manisnya pas, kemudian gurih, manis. Cocok banget dimakan menggunakan nasi yang hangat. Dan bisa dimakan selagi hangat ya ikannya. Tambahkan dengan sambal bawang agar rasanya lebih nikmat. Dan rasa dagingnya itu empuk dan meresap hingga ke dalam-dalam. Dan selamat mencoba kawan-kawan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.